Pemirsa, pungli 4 polisi di Jalan Lintas Sumatera Utara terekam video warga. Video marak beredar di media sosial sejak Selasa kemarin. Saat ini, 4 polisi yang terlibat pungli sudah diperiksa Propam Polda Sumut. Video ini menggambarkan tindakan pungutan liar atau pungli yang dilakukan anggota polisi lalu lintas kepada pengendara sepeda motor yang melanggar. Tindakan ini terekam dalam video amatir seorang pengendara yang terjaring razia di jalur lintas Sumatera. Video marak beredar di media sosial dan menjadi viral. Tak hanya satu anggota polisi yang melakukan pungli, namun total 4 polisi. Saat ini keempatnya telah diperiksa bidang Propam Polda Sumut. Keempatnya merupakan personil Polres Labuhan Batu berinisial Aibda AS, Aibda DM, Bripka AS, dan Bripda TM. Himbau kepada masyarakat, jangan memberikan kesempatan kepada anggota kami yang ada di lapangan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena tentu penyebabnya itu kedua belah pihak. Dapat itu. Hilang kemana nanti kalau begitu. Hingga saat ini keempat polisi tengah menjalani pemeriksaan di unit Propam Polda Sumut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan.